siap? Berdoa mulai. Apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai manajer?
yaitu membuat sistem dan aplikasi taksi online dalam usaha yang dibangun. Maksudnya itu, jadi kita buat sistemnya, misalnya ada owner, itu manager, yaitu saya sendiri, misalkan manager, kemudian kita ada admin 1, admin 2, admin 3, dan driver 1, driver 2, driver 3. Kemudian mengapa hal tersebut harus dilaksanakan? Karena di era modern, manusia dapat memanfaatkan teknologi yang canggih sebagai alat untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan waktu yang sangat efisien. Jadi nggak perlu kita ke tukang ojek dulu, jadi perlu hanya menggunakan aplikasi yang berbasis online. Kemudian di mana hal tersebut akan dilaksanakan? Dimanapun tempat si produsen. Cukup dari saya, mungkin. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Kan? Mungkin ada yang mau bertanya. Dari perusahaan taksinya di sini juga. Ini tanya coba. Iya. Ya itu yang pertama, yang pasti kenyamanan apa sih? Tindakan apa yang harus dilaksanakan? Jika saya menjadi manajer restoran, saya ingin menjadikan restoran saya menjadi lebih maju dan dikenal banyak orang dengan cara memberikan pelayanan yang nyaman seperti tempat yang bagus dan mengarah pada generasi milenial. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum.